terdapat tempat bilas temen ya, juga terdapat musola juga ini. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini liburan di kampung itu, kami akan mengajak sama sekulit ini main air di Tertanggulu. Jadi tempatnya tidak jauh dari sini teman-teman ya. Oke, ikutin videonya. Kita menuju ke kolam renang Tertanggulu teman-teman ya. Ini suasana di perkampungan teman-teman. Di sebelah kanan ini merupakan sungai ini ya. Jembatan hijau nih teman-teman ya. Kita lewat sebelah sini teman-teman. Pagi hari suasana perkampungan sangat adem sekali ini. Jadi pagi-pagi sudah mau mulai main air ya. Ya, lokasi tempat main air ya. Ternyata bagus-bagus sudah ada ya. Bayar tiket dulu teman ya, berapa tiket masuknya ini Mbak? Satu orang berapa? 10.000. Eh? Ya parkir. Parkir 2.000. Parkir aja ya. Oke. Yeah. Tiketnya 10.000 teman-teman ya per orang. Sama parkirnya 2.000. Dan kalau untuk tambahan itu sewa ban 5.000 teman-teman. Ya udah ke sana. Ini merupakan tempat parkirnya teman-teman. Sudah disediain tempat parkir yang sangat luas sekali teman-teman. Lokasinya sangat luas sekali teman-teman. Untuk di sebelah sini buat area orang dewasa ya, juga buat anak yang sudah bisa berenang ya. Ya untuk sebelah sana sendiri itu bisa buat anak-anak, dan untuk pinggir-pinggirannya sudah terdapat sawang-sawang teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengawasi anak-anaknya yang sedang main air ya teman-teman ya. Liburannya si kucing, liburan ke kolam renang. Untuk yang sebelah situ ya, merupakan tempat buat bermain anak-anak teman-teman yang masih balita yang ini ya. Suasana masih pagi, belum banyak yang pada kemari, jadi masih bebas cebur-ceburan nih teman-teman. Gimana dek? Main airnya? Apa senang menyenangkan? Seru, seru dan sejuk ya.
Jadi pengen nyebur juga ya teman. Juga terdapat tempat bilas teman ya, juga terdapat musola juga ini. Nah itu di sini juga terdapat nih teman-teman kolam ikan relaksasi ya. Jadi teman-teman bisa menunggu anak-anaknya ya yang sedang bermain air relaksasi di sini teman-teman. Ini ada ikan terapi nih ya. Wow, ternyata geli sekali nih. Ya Allah, astagfirullah. Ayo ceburin kayak gini. Jadi terapi ikan ini teman-teman ya, ini rasanya geli-geli gimana gitu ya. Ini kalau lagi ngumpul semua rasanya geli campur aduk ya teman-teman. Mana ada ya? Jadi kalau belum biasa ya, pertama nyemplungin kaki ini benar-benar terasa geli sekali teman-teman ya. Ini kalau udah biasa nyemplung gini ya, jangan terlalu dirasa ya rasa geli-gelinya. Ini kalau rasa geli-gelinya dirasa itu malah semakin terasa ya geli-gelinya. Jadi kalau kita bisa nahan, sebenarnya ini enak sekali teman-teman. Rasa kakinya itu digigit sama ikan ini teman-teman. Rasanya ini geli-geli meringis teman-teman.
Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ekspor saya di kolam renang Hulu Tirta kali ini ya. Dan terus ikutin video ekspor saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.